sekarang ini kita nak share mengenai pasangan selebriti yang sedang bahagia melayari bahtera rumah tangga. Sampai kalau si suami ketandas pun, si isteri rindu-rinduan. Ya, yes, tak lain tak bukan pastinya lah Fat Zura. Dan kita nak tanya tuan punya badan sendirilah. Apa rasanya menjadi seorang Mrs. Fatah Amin? Wow, dan kalau peminat setia mereka kan mesti dah dapat lihat kemesraan mereka yang baru-baru ini berada di Jakarta bagi mempromosikan filem terbaru Fat Zura, Ayat-Ayat Cinta 2. So, bila nak timang cahaya mata? Okey, penonton di sini sekarang ini Ali bersama dengan pengantin baru. Tak lain tak bukan, ini dia Fat Zura. Apa khabar Fat Zura? Khabar baik, alhamdulillah Ali. Okey Fat Zura, kita nak cerita pasal 500 kuntum bunga mawar ni. Okey, selepas wedding, selepas jelah dengan pelbagai isu apa sebagainya, macam Fat Zura sendiri sebagai seorang isteri, selepas dah selesai semuanya, dia bila pengantin ni dia lepas wedding baru dia puas hati. Macam ni Fat Zura pula? Selepas nikah tu saya belum digest lagi lah. Macam a few days after that, manager saya Iman tanya, macam mana jadi isteri? Tak tahu lah, belum digest lagi lah. Macam mana perasaan saya jadi isteri? Tapi selepas kita dah tinggal serumah, saya pun start buat tugas-tugas sebagai isteri, sebaju, kepas rumah dan sebagainya, dan menyediakan makanan untuk dia. Baru saya macam digest, oh saya seorang isteri. Dan of course setiap wanita tu mengimpikan seorang suami yang baik. Dan alhamdulillah, saya pun terfikir apa yang saya buat dulu, mungkin I have done something right to deserve such a good husband like Fatah. Sebab bukan saja dia penyayang, dia understanding, tapi at the same time kat rumah pun dia, kalau saya pasal baju tu, dia tolong kemas rumah at the same time, dan juga sangat protective dan sangat-sangat loving. So alhamdulillah, very happy. Okay Fat Zura, ni sinonim lah sebagai penghibur. Bila artis tu kahwin, dia cerita bila nak kahwin. Tapi bila dah kahwin, bila nak anak pula? Bila anak, bila anak, you nak ada anak. Perancangan lah. Kita macam Fatah sendiri, dia mungkin dia ada impian ke? Memang dia nak baby lah. Memang Fatah nak. Kadang-kadang dia macam cakap juga lah, itulah baik-baik lah jaga anak dalam kandungan tu. dia memang he really wants lah. Saya juga at the same time, kami tak merancang. Jika Allah dah kurniakan rezeki zuriat tu, kami terima. Tapi at the same time, sekarang sebenarnya saya dengan Fatah, kalau boleh nak enjoy each other's company dulu. Kami nak pergi honeymoon, kami nak travel together, masih lagi banyak lagi tugas-tugas kami untuk tahun depan. So saya tak tahu itu Allah punya kuasa lah. Yes.